Gimana? Sasia, dunia kok. Dunia 5 gimana? Dunia akhirat. Enggak dijajah. Ini orang pada hewir ngomongin Dede, kenapa ya? Ada apa gitu pasti diliatin. Ada yang kirim linknya, Dede selamat ya Cie, jadi wanita tercantik nomor 5 sedunia. Hah, apaan ini, bohongan kali? Gitu aja, cuek aja. Dede kemarin juga syuting pas paginya, ada juga yang ngucapin tuh teman-teman yang lain, Dede beneran loh itu enggak bohongan. Ah ya udah, alhamdulillah aja. Walaupun banyak. Tapi kamu ngerasa lebih pantas nomor 1 ya? Berarti? Lucu nih, lucu. Mau lucu nih apa? Tapi kan di hati kamu. Enggak lah. ya kan gua aja enggak tahu itu penghargaan apa. Ya dibilang nyangka ya, gua selalu percaya dia yang tercantik memang. Jelas kalau ini kan kalau dari voting itu kan mereka bilangnya memang terdampit terlima. Nah, kalau menurut Sidang sendiri poin apa nih yang dilihat kecantikan dari casting? Sebenarnya cantik itu cantik itu sih universal ya, sudut pandangnya luas. Cantik secara fisik, secara cantik secara dari inner beauty-nya, secara dari berbicara aja banyak wanita yang bisa menunjukkan bahwa dia cantik gitu. Dan pada dasarnya memang semua wanita juga cantik menurut saya. Dan menurut saya sah-sah aja sih, karena menurut mereka, menurut yang saya lihat dari artikel tersebut, memang penilaian objektif ya. Dari memang penilaian juri, dan akhirnya jadi nomor 5 terpilih. Karena kalau banyak orang Indonesia yang merasa bahwa cantik tuh kadang relatif ya, maksudnya dari orang Indonesia sendiri menurut mereka cantik adalah yang putih biasa kan, rambut panjang. Iya, kalau kita ditanya sama orang bule, cantik menurut orang bule juga mereka pengennya suka yang lebih eksotis, kulitnya coklat. Ya sebenarnya cantik itu sudut pandangnya luas, tapi menurut saya memang Dede cantik luar dan dalam menurut saya. Ada receh lagi gimana? Kan gingsulnya udah mau dihilangin. Lesti memutuskan memakai behel. Meski bilar kecewa. Teklan macam apa itu? Kayak gitu. Tapi bagus, bagus. Saya gak kecewa kok Lesti memakai behel. Enggak. Saya setuju. Kenapa? Enggak, ya, kakak setuju dengan apapun yang kamu lakukan. Hah? Enggak apa-apa, gara-gara gue bilang gak setuju. Wah, tuh jangan gitu tuh. Halalnya di awal tahun bulan berapa? Apa? Untuk dihalalin. Ya tergantung disetujui sama BPOM. MUI kali. MUI ya. Ya. Tare yang spesifik. Kecantikan dari apa nih? Lu lihat dari apa? Dari apanya? Hatinya, senyumnya, sama yang buat. Gak ada kan tadi. Atas suaranya. Bukan suara Dilar lah. Oh iya. Ini kalian merendah aja ya. Ya, Dede memang cantik. Ini cantik, manis. Dan dia juga punya banyak hal yang spesial gitu. Dia mungkin enggak cewek punya, tapi dia punya akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, insyaallah. Punya suara yang bagus pula gitu. Dan banyak hal lah yang bisa ngebuat Lesti ini pantas untuk menjadi sosok panutan lah buat wanita-wanita lainnya. Tuh kan senyum aja bagus banget. Sama gula manis mana? Sama gula. Gula tetap. Tanggapan ayah, ibu gitu terkait kamu jadi wanita cantik seperti apa? Nah, sebelum kalau mama sama bapak mah selalu jadi orang pertama yang selalu bangga dengan apa yang sudah Dede capai sih, termasuk dinobatkan kemarin itu. Tapi kita mah pas Dede misalkan lagi teleponan atau whatsappan, "Cie, mama, Dede dinobatkan jadi wanita tercantik nomor 5 sedunia loh. Mama bangga enggak?" gitu-gitu, jadi bahan bercandaan. Tapi terus, apa? Syukuran kemarin kalau saya di rumah. Kok papa lebih tahu dari ibu saya dan bapak saya ya? Ya. Ya bangga lah, alhamdulillah responnya juga baik gitu. Nah, kemarin sempat bercandain, katanya ada yang lebih cantik daripada Lesti, ini gimana?
bercandaan kamu yang kemarin pakai kerudung itu loh. Oh, itu kan saya. Iya, oh, kenapa iya. Bercandain seperti itu? Jelas dong. Saya harus menjadi enggak, itu bercanda doang. Bercandaannya kita emang kayak gitu. Kan gila Rina. Nah, ada nggak sih bilang yang lebih cantik atau emang ini yang paling cantik? Enggak, sebenarnya kalau orang menangkap itu sebenarnya bentuk sindiran saya aja. Ketika banyak orang yang iri itu menilai bahwa Lesti gak pantas segala macam. Akhirnya saya bukan buat caption begitu. Itu sindiran halus sebenarnya. Cuma ya syukurnya setelah saya ada lihat beberapa komen banyak yang nangkap. Wah, ini bentuk pembelaan Bilar ke Lesti. Tapi ada juga mungkin yang enggak nangkap dengan maksud saya terus menganggap saya ini kok malah jelek-jelekin gitu. Tapi ya udah itu kembali ke penilaian masing-masing sih. Tapi sebenarnya tujuan saya buat caption gitu selain buat lucu-lucuan, yaitu buat sindiran halus aja buat orang-orang yang banyak orang yang saya sayangkan kecewa ketika yang merasa diri gak pantas terus malah jatuhnya merendahkan sesama wanita lagi. Maksudnya gak perlu ngelakuin hal seperti itu lah, apalagi sesama wanita. Gak perlu mengkotak-kotakkan seseorang menurut saya. Ya makanya itu Dede mah sampai dia ngasih tahu aja bohongan kali gitu. Dia juga biasa aja anaknya yang santai ya. Ya udah gitu. Gitu aja sih kalau Dede mah enggak pernah ambil pusing gitu. Orang saya ledekin aja sih menang ini nomor 5 sebenarnya mah santai aja makan kacang anteng aja. Bodoh amat sama sabodo ting dia mah. Ya kalau memang benar mah nih siapa yang enggak senang ya kan dibilang cantik mah gitu. Biasanya bilang cuma mama bapak saya doang. Gila. Gila, jangan gila. Saya bilang cantik. Nah. Sejuta. Bentar ya. Nomor rekeningnya masih yang lama kan? Yang tanggapan di balik semua soal wanita tercantik kelima itu fans mungkin banyak yang senang, tapi ada juga yang nyinyir deh gitu kan. Kayak Lesti nomor 5 tercantik, ya gitu-gitulah, yang gak enak-gak enak. Seperti saya bilang tadi. Gimana tanggapannya? Yang gak suka, yang nyinyir. Kan, kalau Dede sih fokus ke yang support aja, fokus tuh ke yang baik-baiknya aja, fokus ke yang positifnya aja. Kalau yang gak baiknya, ya udah, kan doa yang baik akan kembali sama orang itu. Terus doa yang jelek juga akan kembali sama orang itu, jadi yang suka banyak pasti yang nggak suka juga banyak, lebih banyak gitu ya, lebih ya nggak apa-apa, namanya juga hidup kan berpasang-pasangan, ada yang baik ada yang buruk gitu. Jadi udah fokus sama yang baik-baiknya aja sih kalau di demo nggak baper ya, nyantai aja. Baperan ntar kurus. Gara-gara wanita tercantik sebelumnya itu kamu jadi banyak job nggak sih yang manggil, apa iya. Ada pengaruh besarnya nggak di karir kamu? Pengaruh besar untuk saat ini karena memang baru berapa hari ya gitu. Jadi untuk saat ini sih Dede masih pengaruhnya mungkin 3 tahun ke depan kali ya. Yang menang sekarang mau pengaruh 3 tahun ke depan. Terus saat ini, semangat ya, Kak. Saat ini sih Dede masih fokus mengerjakan kerjaan-kerjaan yang sebelumnya udah ada gitu. Oh, berarti belum ada. Belum ada pengaruh yang pengaruhnya ya, alhamdulillah Dede bicarakan banyak orang gitu, walaupun banyak juga yang apaan sih gitu. Di kampung juga ngomongin. Kenapa? Sekampung juga ngomongin di daerah kita. Dari mana? Ah, tahu.